A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal 'alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa anwarihi fid-daraini amin. As-sifatu rabi'ata asyrata utawi sifat kang kaping 14 min sifatihi setengah saking pira-pira sifate Allah al-wajibati kang wajib lahu ta'ala kedue Allah ta'ala iku kaunuhu anane Allah ana iku qodiron zat kang maha kuwasa utawa iku kaunuhu qodiron sifat kaunuhu qodiron wa hiya utawi sifat kaunuhu qodiron iku sifatun sifat qaimatun kang tetep to kang jumeneng bidzatihi ta'ala ing dalem zati Allah ta'ala ghairu maujudatin kang ora maujud wa ghairu ma'dumatin tur ya kang ora ma'dum kang ora ana tur ya kang ora ana. Wahya utawi sifat kaunuhu qodiron iku ghairul qudrati sakliyane sifat qudroh wa bainaha lan iku ing dalem antarane kaunuhu qodiron wa bainal qudrati lan ing dalem antarane sifat qudroh talazumun utawi tetep tinetepan. Famata wujidat mongko semangsane utawa kapan tinemu apa al-qudratu sifat qudrah fi dzatin ing dalem swijining zat wujida mongko tinemu fiha ing dalem zat apa as-sifatu sifat al-musammatu kang den arani bil kauni qodiron kelawan sifat kaun qodiron sifat yang ke-14 dari sifat-sifat wajibnya Allah ialah sifat kaunuhu qodiron. Allah adalah zat yang maha kuasa. Sifat kaunuhu qodiron ini adalah suatu sifat yang menetap pada zatnya Allah yang bersifat keadaan, di mana sifat tersebut ghairu maujudah wa ghairu ma'dumah, tidak bisa dikatakan maujudah seperti sifat qudroh dan juga tidak bisa dinafikan, artinya dinyatakan tidak ada. Sedangkan sifat kaunuhu qodiron ini ialah sifat bukan sifat qudroh. Jadi sifat tersendiri yang termasuk hal, keadaan zat yang maha kuasa. Dan di antara sifat kaunuhu qodiron dengan sifat al-qudroh, sifat qudrohnya Allah, di situ ada saling talazum, satu kepastian. Artinya setiap ada sifat qudroh melekat pada suatu zat, niscaya zat tersebut pun dilekati dengan sifat kaun qodiron, tidak bisa terlepas. Kalau zat tersebut memiliki sifat kuasa, pastilah zat tersebut maha kuasa. Sawa'un kana padha uga ana apa adzatu zat ana iku qadimatan kang dingin au hadisatan utawa kang anyar. Hukum ini berlaku bagi zat qadim maupun zat yang hadis, bagi terjadi pada Allah dan juga pada makhluk. Namun ada perbedaannya jelas, karena mukhalafatuhu li hawa lil hawadisi. Fa dzatu zaidin mongko utawi zate zaid iku khalaqa usnitake sapa Allah ta'ala fiha ing dalem dzati zaid al-qudrata ing sifat kuasa atau qudrah alal fi'li ing atase agawi. Wa khalaqa lan usnitake sapa Allah fiha ing dalem dzati zaid sifatan ing swijining sifat. Tusamma kang tenarani apa sifat diarani kauna zaidin qadiron ing kauna zaidin qadiron. Wa hadhi sifatu tawi iki sifat kaun qadiron iku tusamma tenarani apa hadhi sifah halan ing hal. Wal qudratu tawi qudrah iku illatun dati illah fiha ing dalem sifat kaun qodiron fi haqqil hawadithi ing dalem hae piro-piro makhluk atau piro-piro perkara kang anyar. Maka dicontohkan di sini bahwa zatnya zaid yang diciptakan oleh Allah, di dalam zatnya zaid tersebut satu sifat, satu kemampuan qudroh, kemampuan untuk berbuat. Dan Allah pun menciptakan satu sifat pada zatnya zaid tersebut yang dinamakan dengan kaunu zaidin qodiron. Jadi qudroh atau kemampuan zaid adalah diciptakan Allah. Keadaan zaid yang menjadi orang yang mampu, yang memiliki kemampuan, itu pun ciptaan Allah, bukan qudrohnya mengakibatkan hasil kaun qodiron. Sifat kaun qodiron ini adalah sifat yang dinamakan, diistilahkan dengan hal. Adapun sifat qudroh menjadi illah, menjadi satu sebab pada zatnya makhluk. Kalau makhluk itu diciptakan oleh Allah, di dalam zatnya makhluk tersebut sifat qudroh, maka sifat qudroh menjadi illah baginya pada sifat halnya, keadaannya yang mampu. Kemampuan menjadi illah pada keadaan mampunya. Ini berlaku pada makhluk. Wa amma fi haqqihi ta'ala mungkanapun ing dalem hak Allah ta'ala, ya fala yungqalu mungkora kena ten ucapake opo al-qudratu illatun fi kaunillahi ta'ala qadiron. Al-qudratu tawi sifat qudroh iku illatun dadi suwijining illah fi kaunillahi ta'ala ing dalem anane Allah ta'ala. Ana iku qadiron zat kang maha kuwasa. Adapun bagi Allah tidak bisa dikatakan qudroh menjadi dasar atau alasan ya, adanya sifat kaun qodiron bagi Allah. Kemudian bagaimana yang benar? Bal yuqalu balik dan ucapake bainal qudrat yang dalam antarani sifat qudrah wa kaunihi ta'ala lan anani Allah ta'ala iku qodiron dat kang maha kuwasa. Bainal qudrati wa kauni talazumun utawi bainal qudrati iku ing dalem antarane sifat qudrah wa kaunihi ta'ala lan anane Allah ta'ala iku qadiran dat kang maha kuwasa talazumun utawi tetep tinetepan. Jadi Allah memiliki sifat qudroh menjadi suatu kepastian yang sangat berhubungan dengan sifatnya kaunuhu qodiron. Ya, sifatnya Allah kaunuhu qodiron. Ini hanya bisa dikatakan satu keterikatan atau keterhubungan yang bersifat pasti, bukan menjadi sebab akibat. Waqala atau sebab musabab. Waqala lan berpendapat atau ngucap sapa al-mu'tazilah tu kaum mu'tazilah bitalazumi kelawan pendapat talazum tetep tinetepan bainal qudrati ing dalem antarane sifat baina qudratil hadits ing dalem antarane sifat qudrohe makhluk wa kaunil hadithi lan anane makhluk iku qadiron kang kuwasa kang mampu. Illa annahum angin setuhune mu'tazilah iku la yaquluna ora padha ngucapake sapa mu'tazilah bi khalqillahi kelawan oleh nitahake Allah as-sifat tsaniyata ing sifat kang kaping pindho tegese kaunuhu qodiron kaunil hadits qodiron. Bal mata khalaqa bali kapan utas mangsane nitahake sapa Allahu Allah al-qudrata ing sifat qudrah fil hadits ing dalem makhluk nasya'a mongko cukul anha saking sifat qudroh apa sifatun swijining sifat tusamma kang den arani apa sifat diarani kaunahu qodiron ing kaunuhu qodiron min ghairi khalqin saking tanpa dititahake. Pendapat Ahlussunnah berbeda dengan pendapatnya kaum mu'tazilah yang mengatakan bahwa ada satu hubungan yang melekat yang tidak bisa tidak antara sifat qudrohnya makhluk dan adanya makhluk tersebut ya, menjadi pemilik qudroh. Bahkan mereka atau kaum mu'tazilah menyatakan tidak menyatakan bahwa kaunuhu qodiron kaunul hadithi qodiron ya, adanya atau keadaan makhluk yang memiliki kekuasaan tidaklah diciptakan. Ini menurut Mu'tazilah. Mereka tidak mengatakan kaun qodiron yang ada pada makhluk adalah ciptaan Allah. Namun mereka mengatakan bal mata khalaqallahal qudrata fil hadithi nasya'a anha sifatan tusamma kaunahu qodiron min ghairi khalqin. Namun menurut Mu'tazilah, mereka mengatakan saat Allah menciptakan sifat qudroh pada diri makhluk sudah pasti akan muncul, akan berakibat munculnya satu sifat yang dikatakan kaunuhu qodiron. Bahkan sifat tersebut muncul tanpa harus diciptakan oleh Allah, dikhususkan pada makhluknya. Niki pendapat Mu'tazilah berbeda dengan pendapatnya Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa sifat qudroh adalah sifat tersendiri yang berbeda dengan sifat kaunuhu qodiron, dan bahwasannya sifat qudroh bagi makhluk adalah ciptaan Allah, sifat kaunuhu qodiron bagi makhluk juga ciptaan Allah. Namun Mu'tazilah berbeda pendapatnya. Allah menciptakan sifat qudroh untuk makhluk atau kepada makhluk, yang mana dengan sendirinya akan lahir pada zat makhluk tersebut sifat yang diistilahkan dengan kaunuhu qodiron tanpa harus diciptakan oleh Allah pada makhluk tersebut. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Nyun agunge pangapunten. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.